بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini pun kita masih dipertemukan oleh Allah, juga masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh, dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema insyaallah kita akan mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, yang bagaimana tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada tema kali ini tentang mengenal lebih dekat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir yang Allah utus dan merupakan imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Jadi di antara nabi dan rasul yang Allah utus itu banyak, ada lebih dari 1000. Kemudian para rasulnya kurang lebih 313. Lalu di antara yang banyak itu, Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rasul dibandingkan dengan sebagian yang lain. Wa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Yang kemudian dari setelah dikhususkan, setelah diistimewakan, lalu ada ulul azmi. Dari ulul azmi yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peristiwa Isra, ketika Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah masuk lalu melaksanakan salat 2 rakaat dan menjadi imam yang makmum itu para nabi. Makanya disebut imamul anbiya wal mursalin. Nah, dari situ peristiwa itu merupakan salah satu cara Allah untuk membangkitkan semangat Rasulullah, yang mana pada waktu itu, pada tahun itu disebut Amul Huzn, tahunnya berkabung, karena Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah, juga ditinggal wafat oleh pamannya yang biasa menjadi penolongnya, ya, yaitu Abu Talib. Kemudian juga umat Islam sedang diboikot oleh orang-orang kafir. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian mi'raj, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu menandakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena memang pada waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang raja Yaman dari negeri Yaman yang bernama Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Keinginannya itu dilandasi karena dia iri dengan dan cemburu dengan kota Mekah. Kata dia, Mekah itu cuma punya Ka'bah aja. Kenapa orang-orang datang ke Mekah untuk tawaf? Lalu akhirnya Raja Abraha ini membentuk dan membangun sebuah bangunan yang lebih mewah dari Ka'bah. Tujuannya adalah supaya orang-orang pindah, tidak menuju lagi kota Mekah tapi menuju Yaman. Tapi usahanya tidak berhasil. Kemudian dia pun berpikir salah satu cara yang ampuh adalah dengan menghancurkan Ka'bahnya. Ya. Maka dia mempersiapkan pasukan yang Allah kisahkan dalam surah Al-Fil itu. Ya. Nah, kemudian kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat membuat senang kakeknya Abdul Muttalib dan juga paman-pamannya. Ya. Bahkan salah satu paman beliau Abu Lahab itu orang yang paling benci kepada Islam. Ketika lahir Nabi Muhammad, dia saking senangnya dia memerdekakan budaknya. Ya. Saking senangnya dengan kelahiran keponakannya. Ya. Nah, maka bukan hanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh alam semesta pun bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang sangat mulia, yang suci dan bersih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan bukan dari keturunan yang tidak pernah berzina. Entah orang tuanya, kakeknya, buyutnya sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Asyir An-Nabawiyah itu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah akhrajani minan nikah wa lam yukhrijni minas sifah." Sesungguhnya Allah itu mengeluarkanku, melahirkanku itu dari hasil pernikahan semuanya. Dan Allah tidak pernah mengeluarkanku dan melahirkanku dari hasil zina. Maksud dari hasil zina itu dari ayahnya, kakeknya, buyutnya terus. Jadi Allah sudah memilih. Ya. Allah sudah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara memilih nasabnya. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disepakati oleh para ulama itu adalah sampai Adnan. Ya. Adnan ini nanti termasuk keturunannya Nabiullah Ismail alaihi wasallam. Ya, jadi nama ayahnya adalah Abdullah. Maka kita sebagai seorang muslim minimal harus tahu siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita mengetahui minimal keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai mereka tahunya bintang film ataupun apa tokoh-tokoh yang lain. Sebelum mereka mengetahui tokoh-tokoh yang lain, mereka ajarkan tentang, ya, nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nazam Aqidatul Ulama itu dikatakan mauliduhu bi Makkah al-Aminah wafatuhu bi Thaibah al-Madinah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah yang sangat aman. Kemudian wafatnya itu di
kota di kota Madinah. Dalam syarahnya dikatakan lahirnya itu wa kana dzalika sabihata yaumil itsnain, pada pagi hari di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ya. Nah, dan disebut dengan amal fil ataupun tahun-tahun gajah. Adapun wafatnya wafiyah sallallahu alaihi wasallam fi Thaibah al-Madinah al-Munawwarah, di kota Madinah. Wa kana dhalika fi yawm al-ithnain 12 Rabiul Awal min al-'am al-hadi 'ashar lil-Hijrah. Sama pada pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah. Ya. Nah, yang bertepatan dengan 8 Juni tahun 633 Masehi. Itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra dari Abdullah. Putra dari Abdullah ini putranya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf putra dari Qusay. Qusay putranya Kilab. Kilab putranya Al-Murrah. Al-Murrah putranya Ka'ab. Ka'ab putranya Lu'ay. Lu'ay putranya Ghalib. Ghalib putranya Fihir. Fihir putranya Malik. Malik putranya An-Nadir. Nadir putranya Kinana. Kinana putranya Khuzaimah. Khuzaimah putranya Mudrikah. Mudrikah putranya Ilyas. Ilyas putranya Mudar. Mudar putranya Nazar. Nazar putranya Ma'ad. Ma'ad putranya Adnan. Nah, sampai Adnan ini yang disepakati oleh para ulama. Lalu berbeda pendapat para ulama tentang nasab Rasulullah dari Adnan sampai kepada Nabi Adam. Yang disepakati itu sampai Adnan. Adnan ini termasuk keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan Al-Imam Malik itu menyatakan makruh untuk menyambungkan nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Li'adami thubutihi, karena tidak ada ketetapan. Tidak ada dalil yang konkret yang kuat yang menyambungkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam. Bahkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabahu al-karim ila Adnan qala kadzaban nasabun. Rasulullah bahkan mengatakan telah berbohong orang-orang ahli nasab. Orang-orang yang ahli nasab, mengurutkan nasab itu telah berbohong. Kalau dari Adnan sampai kepada Nabi Adam. Jadi orang Arab itu memang kuat hafalan mereka, Pak. Sampai kakeknya keberapa itu mereka hafal. Ya, putranya ini, ayahnya ini, kakeknya ini, buyutnya ini, terus sampai ke atas. Mungkin kalau kita paling sampai buyutnya. Buyut. Setelah itu lupa. Ya. Tapi orang Arab itu kuat mereka. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasab dari pihak ibunya, dari jalur ibunya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang minimal sampai Abdul Muttalib lah kita hafal. Ya, masa nabinya sendiri kita enggak tahu ayahnya siapa, kakeknya siapa. Ya, gitu. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi, adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibunya, fa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Aminah bintu Wahab bintu Abd Manaf bintu Zurah ibn Kilab. Jadi Nabi Muhammad itu putranya Aminah, berarti Aminah nama ibunya. Aminah itu putrinya Wahab.
Jadi kakeknya Rasulullah itu Wahab dari pihak ibunya, dari jalur ibunya. Wahab putranya Abdul Manaf, Abdul Manaf putranya Zuhrah, Zuhrah putranya Kilab. Kilab ini adalah buyut Rasulullah dari jalur ayahnya, juga dari jalur ibunya. Jadi nasabnya dari ibunya dan ayahnya berkumpul pada Kilab ini. Nah, jadi setelah beberapa keturunan. Gitu. Jadi berkumpul fata jitami umahu fi jaddihi Kilab. Maka berkumpul nasab dari ibunya itu dengan nasab ayahnya pada kakeknya atau buyutnya yang bernama Kilab. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan orang Arab dulu ketika memiliki bayi, khususnya orang-orang yang tidak mampu, yang miskin. Karena Rasulullah lahir setelah wafatnya ayahnya. Jadi ayahnya wafat ketika Rasulullah berada dalam kandungan ibunya. Lahir dalam keadaan yatim. Ya. Maka ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin menyusukan Rasulullah kepada para wanita dari Bani Sa'ad. Nah, kebiasaan orang Mekah dulu itu membiarkan anaknya, bayinya itu untuk dibawa ke Bani Sa'ad. Salah satu tujuannya Bani Sa'ad itu adalah tempat atau suku yang masih udaranya segar, asri. Lalu bahasa Arabnya pun masih fasih. Ya. Akan tetapi ketika ya, Siti Aminah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menodongkan Rasulullah untuk dibawa kepada salah seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah, itu pertama ditolak. Kenapa? Karena kelihatan miskin, takut enggak bisa dibayar. Ya. Sempat ditolak oleh Halimah Sa'di. Tapi Allah membuka hati Halimah Sa'di itu sampai dia datang lagi kemudian membawa Rasulullah. Dan dibawanya Rasulullah ke Bani Sa'ad, khususnya kepada rumah Halimatu Sa'diyah, itu menjadikan Bani Sa'ad menjadi daerah yang sangat-sangat subur dengan keberkahan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa Bani Sa'ad itu pada waktu itu dalam keadaan paceklik dan gersang. Tapi dengan hadirnya Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi berkah. Bahkan kambing, unta yang tadinya kurus, enggak menghasilkan susu. Karena dengan kedatangan Nabi Muhammad, rumput-rumputnya itu tumbuh lagi menjadi hijau. Sehingga bisa dimakan oleh binatang ternak dan menghasilkan ya, dagingnya tambah atau badannya tambah gemuk sehingga isinya daging bukan tulang lagi. Kemudian juga menghasilkan susu yang tadinya kering. Ya, itu keberkahan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suami dari Halimah itu adalah Abu Kabsyah. Makanya orang-orang kafir dulu ketika menghina dan mengejek Rasulullah itu, mereka mengatakan hadza ibnu Abi Kabsyah yukallam minas sama. Ini nih anaknya si Abu Kabsyah. Padahal Abu Kabsyah itu bukan ayahnya Nabi Muhammad, tapi ayah susuan. Ya. Ayah susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam itu ada istilah mahram, Pak. Ya, mungkin kita tahu mahram. Ya, kamu bukan mahram. Kalau orang kita biasanya bilangnya bukan muhrim. Padahal mahram maksudnya. Mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, orang yang tidak boleh kita nikahi itu disebut mahram. Tidak boleh kita nikahi. Kemudian kalau bersentuhan kulit ketika kita sudah wudu, bersentuhan dengan mahram itu tidak batal. Ya. Nah, kemudian membuka aurat itu yang penting ketika tidak menimbulkan syahwat, ya itu boleh di hadapan mahram. Misalkan perempuan buka kerudungnya, gitu. Itu mahram. Jadi mahram itu ada yang dari nasab keturunan, ada mahram dari susuan, ya ibu susuan itu mahram.
termasuk ayah susuan. Ayah susuan itu bukan ayah yang nyusuin, bukan, ya, tapi suami dari ibu susuan. Nah, maka hati-hati kalau ada ibu-ibu yang suka nyusuin anak orang lain. Harus jelas ya, nyusuin siapa, turunannya siapa. Nanti bisa jadi anaknya si ibu yang nyusuin itu dengan yang dia susuin itu nikah, bisa jadi. Maka pernikahannya nanti jadi batal, karena nanti jadi saudara susuan gitu. Ya, maka hati-hati, jangan asal nyusuin. Asal nyusuin, misalkan, oh ini kasihan nangis nih. Ya, jadi kayak misalkan sepupu dan sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu dengan sepupu bukan mahram aslinya. Tapi biasanya karena dulu pas bayinya si ini disusuin sama bibinya atau sama uaknya, maka anaknya nanti menjadi mahram. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah ketika Rasulullah kecil berada dalam lingkungan Bani Sa'ad, ketika Rasulullah berusia kurang lebih 4 tahun dan sedang bermain dengan teman sebayanya, itu datang malaikat, malaikat Jibril, lalu memeluk Rasulullah dan membaringkan Rasulullah. Kawan-kawannya Rasulullah yang sedang bermain dengan Nabi Muhammad itu mereka ketakutan karena melihat Nabi Muhammad di belakang dadanya, lalu mereka berteriak sambil lari, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ya wajar, anak kecil pun nggak tahu apa-apa, ya di belakang. Kemudian diambil ada gumpalan, ya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Di dalam kitab-kitab sejarah atau sirah Nabawiyah itu masyhur kisah ini. Ya. Jadi dari kecil saja, bukan dari kecil saja, dari nasabnya saja sudah dipilih oleh Allah. Sampai ketika usia belum balik, ketika masih kecil itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci dengan air zam-zam. Kemudian kembali kepada pangkuan ibunya ketika usianya kurang lebih 5 tahun. Pada usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya Aminah. Setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Usia 8 tahun kakeknya meninggal, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah sudah merekayasa, Allah sudah menskenario bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak yatim dari keturunan yang sangat mulia, yang mana memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keistimewaan, supaya orang-orang kafir, orang-orang pembenci Islam tidak mengatakan Muhammad itu hebat karena ayahnya hebat, karena ini. Buktinya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, ya. Usia kecil sudah yatim piatu. Kemudian kakaknya meninggal, diasuh oleh pamannya, ya. Bahkan ada juga peristiwa ketika pamannya itu mengajak Rasulullah untuk pergi berdagang ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dari Arab. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta, Buhayrah itu pendeta yang masih menganut ajaran agama Samawiyah. Jadi masih mengkaji kitab Taurat dan Injil yang asli. Kemudian dalam kitab itu ciri-ciri tentang Nabi akhir zaman. Ketika melihat Nabi Muhammad, langsung cocok dengan ciri-ciri yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan, Taurat atau Injil. Lalu bertanya itu kepada Taurat ini siapa? Dijawab oleh pamannya, bukan ini putra Sama. Pendeta itu soalnya dalam kitab dikatakan Nabi terakhir dia ayahnya sudah meninggal. Bukankah anak ini ayahnya sudah meninggal? Pamannya yang kita karena satu dari kita yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dan Nabi
Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang bukan dari keturunan Bani Israil. Ya. Kalau nabi yang lain, misalnya Nabi Muhammad sampai Nabi Isa itu dari keturunan Nabi Ishak. Jalur Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail keturunannya juga Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail itu adalah keturunan Bani Israil. Para nabi dan rasul dari sini. Makanya Nabi Ibrahim itu di Abu Ambiya. Bapaknya para nabi, nenek moyangnya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak itu lahir semua para nabi setelahnya. Dari keturunan Nabi Ishak, dari Nabi Ismail itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul betul. Kenapa? Maka orang yang bukan dari keturunan itu, malah dari keturunan jalur Nabi Ismail. Padahal nenek moyangnya sama. Baik, hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 7 anak. Ya. Wa sab'atul awladu fa minhu thalathatun min al-dhukuri al-ukhram. Jadi ada 7 putra putri Rasulullah. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Siapa saja tiga laki-laki? Yang pertama adalah Qasim. Qasim itu putra Rasulullah. Makanya salah satu kunyah Rasulullah itu Abu Qasim. Orang-orang itu senang dengan kunyah, Pak. Kunyah itu menisbahkan kepada anak atau kepada ayah. Misalkan nama saya Malik, ayah saya namanya Dinyawi, maka orang-orang menyebut saya itu Bin Dinyawi, putranya Dinyawi. Atau misalkan saya punya anak namanya Ahmad dari Abu Ahmad, itu pun dia. Maka Rasulullah itu dengan Abu Musa karena putranya itu bernama Rasul. Kemudian Sesungguhnya pembentukan
ketika putranya yang terakhir ini belum meninggal, orang-orang menyebut Nabi Muhammad dan Muhammad apa? Dan Muhammad tidak punya keturunan karena anak-anaknya semuanya sudah meninggal. Lalu dia berkata, inna syahid, orang yang memiliki kamu itulah orang yang tahu tak apa yang tertulis dari Allah. Jadi Ibrahim ini dari Maryam Ibtia. Selainnya, keenam putra putrinya itu dari istri beliau yang bernama Khadijah. Banyak wa ba'u Ibrahim min Khadijah. Selain Ibrahim itu dari Khadijah. Cinta itu patut diri walinya. Mereka itu adalah Allah. Maka cintailah mereka. Ya, beberapa duit Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang masuk Islam, ada juga yang kafir, tidak masuk Islam. Yang masuk Islam itu di antaranya adalah Hamzah, Sayyidina Hamzah, kemudian Al-Abbas, ya. Kemudian ada yang seribu sebaba dengan ayatnya Rasulullah, ada yang beda. Jadi kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib itu memiliki beberapa istri. Yang seribu sebaba itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib paman Rasulullah dari jalur karirnya itu seribu sebab dengan ayat Rasulullah. Ya, kalau yang lain kebanyakan beda karirnya. Ada pun istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 11 yang sampai al-Madhulina itu istilahnya sampai 30 ada 11. Sedangkan Rasulullah ketika meninggal itu meninggalkan 9. Jadi yang mewariskan meninggal itu. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan antis ini suwati wafatul mustafa. Kuliah nafkah dari nabi yang Rasulullah meninggal dalam keadaan memiliki istri 9. Di antaranya Aisyah, Hafsah, kemudian Wasaudah, kemudian Sofia itu Maimunah itu Maimunah, Aisyah itu, kemudian Hafsah, kemudian Saudah, kemudian Sofia, kemudian Maimunah itu Harithah seperti itu, Maimunah, kemudian Ummu Habibah, ini, kemudian Musa, hanya seperti itu Musa, kemudian ada Zainab binti Jahsy dan juga ada Juwayriyah binti Harith. Itu nama-nama istri Rasulullah yang 9. Adapun yang Khadijah, itu sudah meninggal duluan. Satu lagi saya lupa. Istri Rasulullah yang digaungi oleh Rasulullah 11. Ada Rasulullah menikah, kemudian tidak sampai digaungi karena ada beberapa hal diceritakan oleh Rasulullah SAW. Perlu kita tanyakan, saya minta waktu sedikit. Dan kenapa Rasulullah istrinya sudah nikah? Sedangkan umatnya dibatasi cuma sampai. Nah, dalam kitab syarah sebagian orang-orang mustasyrik, orang-orang orientalis itu menjadikan hal ini sebagai bahan untuk menyerang Rasulullah SAW. Padahal ini adalah termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kekhususan yang lain, Rasulullah boleh berikan tanpa saksi juga tanpa wali. Begitupun Rasulullah boleh menikah lebih dari
di antara hikmah dan tujuannya adalah terjadi adanya ya hubungan antara Rasulullah dengan para sahabat, khususnya para pembesar kaumnya, dengan cara pernikahan tadi. Supaya apa? Supaya mudah untuk berinteraksi juga untuk berkonsolidasi dengan para pembesar kaumnya, dengan menikahi keluarga dari pembesar itu. Hubungan yang erat dengan para pembesar, pembesar kaumnya. Hikmah yang kedua adalah semua kehidupan Rasulullah itu adalah pelajaran bagi umat. Karena Rasulullah merupakan uswah hasanah, berkata ketika Rasulullah itu uswah hasanah, suri panggah. Sehingga dengan Allah memberikan memiliki istri lebih dari empat, sehingga yang meriwayatkan kehidupan Rasulullah itu banyak. Makanya istri Rasulullah termasuk para perawi yang hadis, dan sesehatnya Rasulullah dengan istrinya, supaya tidak terputus, tidak kena berusaha apa yang dilakukan Rasulullah dan kesehariannya di rumah istri yang ini, rumah istri yang ini. Sehingga umat pun mengetahui tentang Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya definisi hadis atau sunnah itu adalah apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, entah dari ucapannya, entah dari perilakunya, ya, termasuk dari apa yang Rasulullah dengar atau lihat dari seseorang, dan Rasulullah diam tidak mengingkarinya. Maka itu disebut as-sunnah at-tahririyah. Rasulullah tidak mengingatkan dia melalui, berarti hal tersebut boleh. Ada yang menambahkan yang dimaksud dengan sunnah itu adalah termasuk akhlaknya Rasulullah, termasuk sifat jasmani Rasulullah, itu termasuk sunnah. Maka salah satu itu kenapa Allah membolehkan Rasulullah dikali lebih dari apa, sehingga banyak yang menikmati apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terakhir yang ketiga, kebanyakan istri Rasulullah itu sudah muslim sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ketika masuk Islam itu mereka menceraikan atau berpisah dengan suaminya yang tetap kafir, karena tidak boleh seorang muslimah nikah dengan orang kafir, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kasih. Walaupun itu mereka menghilangkan keluarga dan suaminya itu memutuskan, maka dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan karena syahwat kemudian. Salah satu ciri kenapa bukan karena syahwat, karena Rasulullah itu menikah dengan pertama kali menikah dengan Siti Khadijah yang usianya sudah 40 tahun. Ya kalau nikah karena syahwat pasti nyari yang lebih muda, lebih cantik, lebih fresh. Tapi Rasulullah malah menikah dengan Siti Khadijah yang usianya terlalu jauh, 15 tahun dari Rasulullah. Dan perlu kita ingat, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lagi kecuali setelah wafatnya Siti Khadijah. Dan setelah wafat Siti Khadijah, baru Rasulullah menikah dan menikah itu kebalikannya. Wanita yang sudah berumur, bahkan Ummu Salamah itu, ibu Ummu Salamah ketika dilamar oleh Rasulullah itu mengatakan, ya Rasulullah saya tua, saya orang macam tua, saya banyak apa tanggungan yang harus dibiayai. Saja yang saya katakan bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan mungkin seperti
diberikan tambahan wawasan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya, lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan tambah kenalnya kita siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum akhir mungkin ada yang ditanyakan dari diskusikan. Jadi kalau membuat itu dikatakan maksudnya,
itu hanya untuk menanggung kebolehan. Karena tidak semua fi'il amal itu menunjukkan kewajiban. Memang aslinya fi'il amal itu alamnya dari wujud. Ya, ilam ada dari wajiban itu ada dari yang menyatakan atau menyisi yang menyatakan amal itu tidak biasanya. Utamanya Allah memberikan para penghuni itu adalah orang-orang yang memenuhi keimanan imannya. Termasuk kebanyakan ada putri dari Al-Baqarah di Parisya. Kemudian putri dari Al-Baqarah itu Hafsa. Makanya empat orang Rasulullah ini entah mertuanya Rasulullah atau menantunya Rasulullah. Kalau sering sakit cemburu kepada Rasulullah, Rasulullah
saya lupa orang itu dibalikin oleh Fatimah anak tirinya atau putrinya dari Khadijah. Jadi saya lupa jawabnya, pokoknya saya tahu istrinya Rasulullah yang pahami yang di apa yang menikah dengan Rasulullah dalam keadaan masih perawan itu adalah yang dirinya Rasulullah dan anak perawan adalah Aisyah. Itu kebanggaan tersendiri bagi bagi Aisyah. Itu mengatakan kepada Fatimah. Fatimah itu putrinya si Khadijah. Tapi dijawab oleh Fatimah. Iya, memang istri Rasulullah yang dirinya dan anak perawan adalah. Tapi yang istilahnya yang mendapati Rasulullah dan masih dalam keadaan lajar adalah. Enggak buat kita. Dibalik seperti itu. Karena memang sebab belum dikasih ketika kita berikan dengan sendiri. Ada pun yang lain yang waktu itu ada yang sepuluh ada yang ada beberapa istri Rasulullah itu yang pulau dan bukan pulau apa yang diilah ilah itu Rasulullah bersumpah untuk tidak mengundang istrinya karena ada beberapa sebab. Bahkan ada yang Hafsah dan Aisyah pernah dimarahi oleh kedua ayahnya karena bersikap yang tidak layak mungkin banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wataknya berbeda, tapi keutamaan intinya adalah keimanan. Mereka itu kemahal ini. Baik, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lanjutkan dari kita pada hari ini dengan kita bersama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman wa zidna fa'lan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina